wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya berada di Desa Sukamena, kita pingin Ibu Kuwu dan Pak Camat, dan juga melihat kampung aluminium seberapa jauh perkembangannya. Dan setelah ini alhamdulillah kampung aluminium masih bertahan dan terus memproduksi, terus menghasilkan. Dan saya sudah akan terus menginstruksikan SKPD, terutama rumah sakit dan dinas kesehatan, kalau membeli jemuran dan sebagainya dari bahan aluminium, saya minta datang ke kampung aluminium di Desa Sukamena. Kemudian saat ini saya berada di ruas jalan Negilasari Sukamena. Ini jalan yang akan dibangun tahun ini, jalan yang sudah cukup rusak. Dan insya Allah tahun ini akan selesai dibangun dengan biaya kurang lebih 1 miliar. Mohon doanya, jalannya cepat selesai, jalan mulus, ekonomi bagus, jalan mantap, ekonomi lancar. Karena jalan ini salah satu sarana untuk mempermudah akses orang dan barang, dan mempermudah akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.